Ini tanamannya. Jadi tanaman yang aku tanam saat ini adalah selada, macam-macam selada. Ada selada air, ada crop slaa, ada kalau di sini tuh namanya iceberg slaa. Cuma tiga macam sih jenis selada yang aku tanam. Nah, daun-daunan pokoknya, daun-daun untuk salad. Ada juga seledri itu, cuma dua yang aku tanam. Kita lihat ya, beberapa bulan kemudian dia biasanya sih daun selada itu cepet sih tumbuhnya. 6 minggu dia udah berkembang kalau udaranya memungkinkan ya. Kita lihat, kita tunggu 6 minggu ke depan. Setelah semua tanaman sudah tertanam di bak ini, lalu aku taburi obat anti slug. Kalau di sini slug, kalau di Indonesia itu seperti sejenis bekecot gitu. Kayak siput ya. Pokoknya bekecot deh. Karena mereka itu suka sekali sama daun-daun muda. Terutama daun-daun salad, supaya mereka tidak mendekati tanamanku, aku kasih itu. Nah, kalau yang ini tanaman yang sudah aku tanam seminggu yang lalu, kayak sejenis sawi gitu, Pak Choi. Nah, yang ini salad. Sudah lebih besar dari yang kemarin itu ya. Ini daun mint sama daun bawang dari tahun yang aku tanam setahun yang lalu. Masih, karena mereka masih hidup, aku taruh di pot supaya nanti aku bisa taruh lagi di bak-bak itu. Selamat menikmati. Ini tiga minggu kemudian setelah ditanam, dan yang ini 4 minggu. Dimakan hama, dimakan bekecot. Ternyata tidak berhasil.